Nah, Lur, kita masuk dalam segmen pertama nih. Kita ada baca informasi yang masuk pada hari ini. Nah, ini ada berita tentang pria. Pria apa tuh? Pria nyaris diamuk warga. Jadi pria setelah kepergo akan mencuri kotak amal di Masjid Mustaqin di RT Palimo Kota Baru. Nah, jadi pria ini dia kepergok warga karena memaling kotak amal di masjid. Yang mana berita kita tengok dalam pantauan Bang Jack. Tamrin alias Rosman nyaris diamuk warga RT 9 Kelurahan Palima Kecamatan Kota Baru pada Minggu 22 Januari 2023 siang. Setelah dirinya kepergok warga saat akan mencuri kotak amal Masjid Hidayatul Mustaqim. Menurut keterangan Tengku, ketua masjid, pelaku ketahuan saat hendak masuk ke dalam masjid dengan mencongkel jendela dan tralis masjid. Setelah ketahuan oleh warga, dirinya yang panik langsung kabur dan diteriaki oleh warga. Alhasil, pelaku pun berhasil ditangkap oleh warga. Setelah berhasil ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Kota Baru. Cuma dia ini dia sempat nyongkel. Kebetulan yang tahu itu ustadznya. Soalnya mau sholat jumat tengoknya kok ada orang di samping itu kan, nah di tengok ada orang di samping, habis itu dia manggil tetangga itu tiba-tiba waktu dia manggil tetangga itu tetangganya datang, waktu tetangganya datang mana malingnya, karena ditanya mana malingnya dengar dia suaranya dia lari, dibilanglah begitu dibilang. Nah, seperti itu tadi, langsung dia lari kan, lari dikejarlah maling-maling kata Ustaznya. Kapolsek Kota Baru Kompol Pamenan saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu, pelaku saat ini telah ditahan di Mapolsek Kota Baru. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.